Halo, selamat datang di Creative Kit Home Learning System. Saat ini saya akan membagikan video tutorial instalasi program Lego Digital Designer. Jadi yang pertama kita buka browser. Browsernya boleh apapun juga, terus kita klik link. Link yang akan dibagikan. Linknya nanti bisa dibagikan oleh teacher masing-masing. Dan di sini sudah ada, tinggal kita download. Dan download. Setelah proses download selesai, kita bisa mencari filenya di folder download. Filenya bernama setup LDD PC 438 fix. Ini bentuknya RAR, kita tinggal klik dua kali. Jadi pastikan di komputer Bapak Ibu sudah terinstall WinRAR. Dan akan keluar seperti ini, kita tinggal klik dua kali dan jalankan LDD setup. Nanti proses instalasinya akan berjalan. Kita klik next. Dicentang di sini. I accept. Next lagi. Next lagi. Dan next lagi. Terakhir install. Proses ini akan berjalan. Setelah instalasi selesai, tinggal klik finish. Dan kita akan lihat Lego Digital Designer-nya terbuka. Internet access file, karena dibutuhkan untuk update, kita tidak membutuhkan update, tinggal klik OK. Dan program Lego Digital Designer sudah siap digunakan. Untuk project baru, kita tinggal klik plus. Nah, projectnya siap digunakan. Sekian dari kita, Creative Kit Home Learning System. Terima kasih.